kehangatan anugerah juara lagu ke-36 AJL 36 semakin dirasakan bukan saja oleh mereka yang berada di belakang lagu yang bertanding, tetapi juga peminat yang sentiasa mengikuti perkembangan anugerah berprestiji ini. Bakal menggegarkan Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur malam esok. AJL 36 membariskan 12 lagu hebat yang bakal bertanding. Ia adalah Mimpi nyanyian Hakim Rusli, Sepi Aina Abdul, Nafas Cinta Kai Bahar dan Aina Abdul, Boneka Annie Zakri, Purnama Naim Daniel, Pelukan Angkasa SOG dan Sheila Amzah, Intan Payung Nuraniza Idris dan Bunga, Salahku Yoni Boy, Ayu Shihazike featuring Noki, Lara HL Husaini, Naim Daniel dan Hakim Rusli, Angkara Siti Nordiana dan Cinta Marsha Milan. Berdasarkan senarai lagu yang bertanding, kita dapat melihat kepelbagaian yang ada dari sudut genre dan kreativiti. Lagu berentak balada masing menguasai senarai seperti Mimpi, Sepi, Nafas Cinta dan Angkara. Namun, ia tidak bererti lagu dari genre lain tidak cukup kuat untuk bersaing hebat memandangkan setiap karya ada kekuatannya yang tersendiri. Jika kita melihat dari sudut lagu yang karyanya boleh digelar sebagai eksperimentasi, ada juga beberapa lagu berkonsep sebegini yang mencuri tumpuan. Antaranya, Intan Payung, Pelukan Asmara dan Iu yang menyajikan muzik yang berkualiti tinggi dan penuh kreativiti. Berdasarkan pungutan suara yang dilakukan di Instagram rasmi Maimrak, netizen turut serta meramalkan lagu yang berkemungkinan besar bergelar juara lagu. Antara lagu yang kerap disebut oleh netizen adalah Sepi, Nafas Cinta, Angkara, Pelukan Angkasa dan AU. Bagi Aina Abdul, apabila lagu dendangannya disebut-sebut sebagai lagu yang ada potensi untuk menjadi juara, dia menganggap itu sebagai doa. Alhamdulillah, saya aminkan doa-doa itu. Saya percaya Allah Maha Mendengar. Ini kali ketiga saya muncul di pentas AJL dan tentunya salah satu impian saya adalah untuk melakukan yang terbaik dan lebih baik berbanding sebelum ini. Setiap kali tampil membuat persembahan, saya belajar untuk memperbaiki kesilapan, katanya. Dalam pada itu, Siti Nordiana yang bakal mempersembahkan lagu Angkara berkata, dia juga mengucapkan terima kasih atas doa dan harapan daripada peminat. Alhamdulillah dan terima kasih atas dia kalian semua. Bagi saya, semua lagu berpotensi. Apapun, kita kena lihat pada hari kejadian nanti. Apa yang lebih penting, saya berharap semua mendoakan supaya perjalanan untuk AJL 36 nanti berjalan lancar, katanya. Yang pasti, AJL 36 tentunya akan menjanjikan satu persembahan penuh gemilang dan semoga lagu yang dinobatkan sebagai juara adalah satu karya yang sesuai dengan kemenangannya.